ketemu lagi sama aku Hana. Seperti biasa, aku akan mereview produk-produk yang unik, punya sisi edukatif dan tentunya penuh dengan manfaat. Oke, yang mau aku review hari ini adalah masih produk dari Alkolam, tapi produk ini agak berbeda. Jadi, ini bukan permainan untuk anak-anak, bukan juga musaf atau Al-Qur'an. Penasaran enggak aku mau review produk apa? Nah, ini loh, produk yang mau aku review adalah kalung kesehatan dari Alkolam. Ya, coba kita buka, apa sih yang ada di dalam satu kotak ini? Nah, ini dalam satu paket ini ada satu kalung dan ada dua gelang. Ini, gelangnya ini biasanya untuk laki-laki karena modelnya lebih maskulin, dan yang ini biasanya untuk perempuan. Untuk gelang yang perempuan ini, dia dihiasi dengan batu Swarovski asli, makanya tampilannya lebih cantik dan menarik. Kalung ini terbuat dari campuran batu turmalin dan giok hitam. Jadi, proses pembuatannya itu bukan batu yang diasah, melainkan batu tersebut dihancurkan sampai menjadi serbuk halus. Kemudian, dicampur mineral-mineral alami, lalu dicetak. Dan, jadilah berbentuk seperti ini. Jadi, yang bikin aku suka dengan produk ini adalah pertama kali aku lihat, aku sih langsung jatuh cinta karena dia desainnya manis kalau menurut aku. Dia desainnya manis, lucu, dan beda sama yang ada di pasaran. Kalau yang di pasaran biasanya ini kalungnya ini tuh bentuknya dia kotak-kotak gitu. Sedangkan kalau ini tuh lebih seperti buletan gitu ya, seperti buletan dan halus juga gitu. Jadi ini nyaman banget buat dipakai. Dan salah satu yang spesial dari kalung ini adalah liontinnya dengan kapas Allah yang terlihat begitu elegan. Dan kayaknya sih cuma Alkolam yang punya liontin kayak gini. Oke, jadi kalung kesehatan ini punya 3 manfaat terapi. Yang pertama far infrared, yang kedua ion negatif, dan yang ketiga adalah biomagnetik. Pertama, aku mau jelasin dulu tentang far infrared. Jadi, far infrared itu bisa kita dapatkan dari sinar matahari pagi. Makanya, kenapa banyak orang yang berjemur di jam-jam 6 sampai jam 9 pagi? Karena manfaatnya sangat baik untuk tubuh kita. Nah, tapi sayangnya setelah lewat dari jam 9 pagi itu, sinar matahari yang turun ke bumi ini malah lebih banyak negatifnya. Makanya, dengan kalung ini, kita bisa mendapatkan manfaat dari sinar matahari pagi dalam waktu yang lebih lama selama kita menggunakannya. Nah, far infrared itu fungsinya apa sih buat tubuh kita? Fungsinya adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan membuat darah kita menjadi lebih encer. Manfaat darah kita jadi lebih encer adalah darah yang mengalir dalam tubuh kita lebih lancar dan oksigen yang dibawa oleh darah itu dapat mengalir lebih cepat dan menyebar ke seluruh tubuh kita. Oke, yang kedua aku mau jelasin tentang ion negatif. Jadi, ada yang namanya ion positif, ada yang namanya ion negatif. Ion positif itu biasanya dihasilkan dari asap kendaraan yang ada di ibu kota. Terus juga misalnya kalau misalnya kita melihat komputer terlalu lama, di situ ada radiasi yang dapat merusak tubuh kita. Nah, kalau ion negatif itu kebalikannya. Kalau ion negatif itu biasanya terdapat di daerah pegunungan, di daerah yang masih asri. Dan ion negatif ini berguna untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Oke, sekarang aku akan ngajak kalian buat mengetahui berapa sih kadar ion yang ada di kalung kesehatan ini. Nah, sekarang aku udah punya alatnya. Ini adalah ion tester. Tapi sebelumnya, kayak aku mau coba dulu deh ngetes berapa sih ion yang ada di alat-alat yang ada di sekitar kita. Pertama aku ngetes apa ya? Oh, ini kalung. Aku coba mau ngetes remote AC. Sekarang kita nyalain dulu ini power. Ini caranya gimana? Ini tinggal ditempelin aja di alatnya. Terus kita tekan start. Ini butuh waktu yang agak lama sih untuk mengetahui berapa kadar ion yang ada di remote AC. Berapa? 13. Kecil ya ionnya. Coba kalau kita alat yang ada di sekitar kita, headphone. Coba handphone aku mau coba cek handphone aku berapa sih ion yang ada di handphone yang tiap hari kita pegang. Coba kita start lagi. Caranya mudah, tinggal ditempel yang ini aja. Kecil. Tadi remote
AC 13 dan handphone cuma 16. Coba sekarang kita buktiin berapa kandungan ion yang ada di kalung kesehatan ini. Kira-kira berapa? 750 kadar ion yang ada di kalung kesehatan ini. Dan ini terbukti kalung ini memang benar-benar memberikan manfaat untuk kita. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau ion negatif itu berguna untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita pun udah ngetes kandungan ion yang ada di bandul berlafaz Allah ini. Dan ternyata mencapai angka 880. Wow, tinggi banget ya. Dan kalau di total, jumlah ion yang ada dalam seluruh kalung ini mencapai 1500 lebih. Nah, yang ketiga adalah biomagnetik. Jadi, biomagnetik adalah magnet yang berguna untuk tubuh kita. Fungsinya biomagnetik adalah salah satunya untuk meningkatkan pH tubuh dalam tubuh kita dan juga untuk mengatasi insomnia. Dan banyak lagi fungsi biomagnetik bisa kalian browsing sendiri. Nah, sekarang aku mau membuktikan kalau produk ini benar-benar memiliki magnet yang berguna untuk tubuh kita. Sebentar. Aku di sini udah punya magnet. Dan yang kalian tahu kalau misalnya magnet atau magnet ya harusnya dia saling tarik-menarik. Coba sekarang kita tempelin ke gelangmu. Nah, dia ikut tarik ke atas. Dan ini ngebuktiin kalau gelang ini juga memiliki biomagnetik. Nah, untuk kalungnya, coba. Dia juga tertarik. Berarti gak bohong dong kalau aku bilang memang kalung ini memiliki biomagnetik yang fungsinya banyak banget untuk tubuh kita. Oke, tadi udah dua demo yang kita coba. Sekarang aku masih punya satu demo lagi. Tapi kayaknya ini kalian udah pernah lihat deh. Tapi karena ini sering dicoba sama produk-produk lain, aku mau coba mereview menggunakan Betadine. Di sini kita mau lihat apa sih yang akan terjadi jika aku masukin Betadine ke air ini. Terus aku masukin kalung atau kolom kesehatan ini ke dalam air yang udah dicampurin Betadine. Kalian bisa lihat gak? Ini dalam waktu sebentar banget, sekejap doang, airnya udah mulai jadi jernih lagi. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi Betadine ini kan mengandung asam, sama seperti makanan yang kita konsumsi kayak makanan yang mengandung santan, itu kan ada asamnya juga. Nah, dengan kalung ini bisa menetralkan asam yang masuk ke dalam tubuh kita dan menghindarkan kita dari asam lambung dan penyakit-penyakit lainnya. Tuh, lihat deh, ini langsung jernih, nggak nyampe dalam hitungan menit, nggak nyampe 1 menit, ini udah jernih. Dan dari demo-demo ini udah ngebuktiin kalau memang kalung Alphalum ini banyak banget manfaatnya. Dan aku sih merekomendasikan ini untuk kalian pakai ini sehari-hari biar kalian semakin sehat. Dan seperti yang kita tahu kalau sehat itu mahal, jangan sia-siakan waktu kita untuk menjadi orang sakit, ya kan? Nah, kayaknya segitu aja video review dari aku. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video review aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum.